Menu yang satu ini terkenal banget di Lampung, Fams. Namanya Bebek Gila Deborah alias gede, heboh, dan murah. Wah, kamu dijamin tergoda nih dengan hidangan pedas ini nih, Fams. Apalagi dagingnya empuk dan gurih karena memakai jenis bebek entok. Wah, dijamin lidah nggak bisa berhenti bergoyang, Fams. Oh my, wow. Oh iya, entok adalah jenis bebek pedaging yang mempunyai ukuran leher lebih kecil dan rasanya lebih gurih dibanding itik. Harga satu porsi sajian ini Rp95.000, Fams. Tenang, bisa dimakan berempat kok. Pokoknya mantul. Ukuran bebek ini bisa dibilang jumbo, Fams. Satu potong beratnya bisa mencapai setengah kilogram. Makanya, hidangan ini jadi hidangan primadona dari kota Tapis, Bandar Lampung, Fams. Kalau penasaran, datang aja ke rumah makan Bebek Gila di Jalan Tengku Umar. Di sini nih, Fams, entok pedas lahir sejak tahun 2009. Nah, untuk kamu ini juga bisa pilih menu bebek dengan tekstur yang basah, disebut dengan Bebek Gila. Atau Aidah, Bebek Goreng Gila Jodoh Lidah, yang bertekstur kering. Kedua sajian ini sama-sama bikin happy kok. Fams, satu ekor entok ini biasanya dibagi menjadi 4 bagian. Bebek gila ini dimasak lama dalam rebusan bumbu cabai. Proses ini diperkirakan bisa berlangsung hingga berjam-jam agar teksturnya empuk. Saat disajikan, entok ini kembali dimasukkan ke dalam rendaman sambal. Jumlahnya bukan main. Satu entok ini cabainya bisa mencapai 2 kg. Wow, kebayang nggak tuh pedasnya kayak apa? Untuk penyajiannya, entok ini disiram dengan bumbu cabai sampai menutupi seluruh daging. Jangan lupa, Fams, tambahkan juga nih bawang putih goreng. Untuk Aidah, bebek harus digoreng kembali dengan bumbu sambal rawit. Katanya sih, rasa pedasnya ini bisa berkurang karena digoreng kering. Kandungan capsaicin sebagian menguap, Fams. Tinggal sajikan aja deh dengan taburan bawang putih dan cocolan sambal.